saya ikut-ikutan nangis, Dani. Lu mendramatisir. Padahal kan gua yang ngerasa kehilangan Bang Muhsin. Rika, aku nangis itu benar-benar dari relung hati aku yang paling dalam. Seluruh jiwa aku runtuh, Rika. Kalau kamu, Rika, kamu itu sudah pergi dari rumah tanpa paksaan. Kamu pergi dengan sengaja, terus tiba-tiba kamu sekarang balik lagi ke sini. Kamu itu yang nangis ya, Buaya. Kagalah. Emang gua ngerasa berdosa tahu ninggalin Bang Muhsin. Cuman kan gua kagak maksud kayak begitu, Ani. Aku juga udah bersalah sama Bang Muhsin. Aku udah pura-pura baik sama yang punya kios. Tapi sumpah bener, aku gak ada apa-apa loh. Aku cuma manfaatin aja. Gimana ya? Menjalani. Udah jelas kok semuanya. Gue yang lebih bersalah daripada lu. Tapi aku udah buat Bang Muhsin sedih. Kita ini sebenarnya bini-bini macam apa sih? Kagak pernah bisa nyenengin Bang Muhsin. Gue takut kena azab nih. Rika, kamu itu kan memang sudah kena azab. Iya, ini azab pertama ya. Kalau memang ini sudah takdirku, hamba siap ya Allah, karena hamba serahkan semua atas kuasamu. Heh, percuma kalian bertahan. Nyawa kalian berdua sekarang ada di tanganku. Tante Kinan, urusan hidup dan mati hanya di tangan Allah. Kalian salah. Kematian kalian ada di tanganku, kalian mengerti? Dari sini sebelum kemarin gue kira apanya kemana ya? Gue bener-bener kehilangan jejak.